Onde mande. YouTuber ini jadi sorotan setelah menyebut jika cewek Jepang butuh pria Afrika Amerika untuk dihamili agar angka kelahiran bisa naik. Bentar. YouTuber mungkin yang atas kanan itu jadi sorotan setelah menyebut jika cewek Jepang butuh pria Afrika Amerika untuk menghamili, Lian. Waduh. Begitu-begitu ya. Jadi sebenarnya gini aja. Gak usah lu jauh-jauh ke Amerika. Lu cukup ke negara Asia Tenggara aja. Ada sebuah negara namanya negara Indonesia dipimpin oleh oligarki dinasti yang sangat dipimpin oleh pemimpin yang sangat cinta pada rakyatnya. Banyak sekali lelaki-lelaki di sana yang bisa juga melakukannya tanpa harus minta izin ke orang-orang Afrika Amerika yang berada di negeri seberang, di benua yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Gak usah. Minum dulu guys. Ngegibah itu juga perlu energi ternyata ya. Dan lagi ya, yang diperlukan oleh wanita-wanita Jepang itu bukanlah pria dari negara luar, bukan. Yang diperlukan adalah husbu mereka jadi nyata dengan spesifikasi badannya tinggi, ganteng, suaranya ikemen. Kamu gak apa kan? Ada yang marah gak kalau aku ngechat kamu? Dan kayak-kayak gitu, biar apa? Ya, biar mereka itu mau. Kalau dipikir-pikir juga, agar mereka tetap bahagia. Bila bersama itu nggak perlu laki betulan. Lagian juga wanita di sana itu nggak mau juga dihamili. Mereka juga pasti pilih-pilih cowok minimal ganteng, tinggi. Kalau duit ya harus, laki-laki itu wajib punya duit. Jadi mau lu Asia Afrika. Lu kira konferensi di Bandung? Dapat keturunan Afrika Amerika ataupun juga laki-laki asal Asia Tenggara. Ini bukan tentang dari mana cowok lagi. Dari mana cowoknya. Ini adalah tentang seberapa ganteng mereka. Udah lah, gue share bye guys. See you next time aja deh. Ada ya.